gini, kita kan ada proyek untuk apa namanya penyuluhan hukum, tapi ya media sosial banyak desa yang nggak bisa kita kunjungi satu-satu nih. Ada desa 150 ya, kurang lebih 150. Coba kita buat di video edukasi di situ, kita masukkan ke TikTok. Kalau IG kayaknya udah biasa ya. Iya pak. Maksudnya kades itu punya besar kemungkinan main TikTok nggak? Iya pak. Sekarang pak TikTok tuh udah di semua kalangan umur pak, dari yang kecil sampai yang udah dewasa dan tua pun tetap punya TikTok pak. Iya pak. Nah berarti tugas kita nih abis ini kita coba buat narasi, kita buat video dulu Pak Kejari, edukasi terkait apa namanya penggunaan dana desa, jaga desa. Nah baru nanti kita upload ke TikTok ya, seberapa ya? Ya TikTok pak. Oke, ya. Oke, ayo kita ke ruangan bawah. Pak, mohon izin, kan kita ada ini mau rekam video Bapak untuk ini jaga desa Pak. Nanti ada berapa detik atau berapa menit untuk edukasi dimasukkan ke media sosial. Silakan, itu yang malah yang bagus, bagaimana bisa edukasi dengan ke masyarakat desa. Pada kesempatan ini kami ingatkan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Woi mantap kok, masih banyak dana anggaran kok. Bisa untuk beli dana motor pribadi. Bisa lah ngomong ke Datuk untuk beli motor aku dewek nih yo. Pacak berjalan-jalan. Coba dulu lah ngomong ke Datuk, mana tahu bisa untuk beli motor aku nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi masuk Pak Setes. Cukup. Vale. Jadi macam kau tuh. Nah, kuali. Jadi kita kau punya silpa. Ah, iya, mana? Dananya cukup lumayan. Nah, apa tuh? Kurang lebih 30-an lebih. Woi. Kira-kira kalau saya minta saran ke Datuk, bisa lah kalau saya untuk pembelian motor. Motor tuh untuk apa? Untuk saya. Saya kok nak berjalan-jalan agak susah tuh. Kau kira tahu kan tak lihat itu? Nah, kau tahu mana? Pernah cuba dulu? Kita cuba merah dulu tuh. Ah, elok lah, cuba dulu. Iya, PKK juga pakai motor baru tuh. Ayo lah, kok segede. Ya kan, gak banyak tuh kayak cewek di lari sama kamu tuh. Kalau macam tuh boleh lah. Ayo, kemarin duitnya kan ada tuh. Biarlah kami siapkan. Duitnya ada di saya, biar kami beli motor baru besok. Oke, siap. Oke. Okay. Oke lah tuh, kalau macam tuh, saya nak permisi dulu. Nak kembali ke tempat saya. Saya minta usahakan yang itu. Kenalah. Datuk ngopi dulu, okay. Dan encek pikiran gitu, ada apa? Ya permisi tuh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Asik jadinya motor baru nih. Bisa jalan-jalan pakai motor baru nih. Baru? Wah, kok aku gak tau lah, aku gak tau lah. Gak tau lah, Pada kesempatan ini kami ingatkan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, jangan sampai melakukan perbuatan tindak pidana korupsi anggaran dana desa, karena anggaran desa dipergunakan untuk pembangunan desa, untuk kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Ingat, ancam. Woi, bahaya kok. Mana? Oh, foto aman, tenang. Aman tuh. Aman. Tenanglah itu ya. Wah, setelah datang motor baru aku, jadi nih aku jalan-jalan pakai motor baru nih. Mantap tuh, nah kan? Nah, bu. Nah itu. Nah. Mantap nih bu. Wah, tuh. Selamat ya. Nah, motor tetap jadi kita beli ya. Yo tuh.
cuma ada motor pribadi, kok motor untuk motor desa. Nah, jadi kita tidak boleh pakai dana desa untuk yang tidak-tidak. Pesan Pak Jaksa, yo, Pak Jaksa itu memang elok, tidak ya, untuk menyelamatkan semua kita-kita kok. Pesan beliau itu tidak boleh kita moto apa duit desa itu untuk beli barang tidak-tidak. Artinya sesuai dengan yang kita sepakati kalau kan. Aduh, kacau dah dapat saya dah pakai motor baru tuh.